Selamat datang di Planet Heliarsi TV, saya Jeko. Hari ini kita akan bahas sebuah produk dari TBS, yaitu TBS Tracer, tim Black Sheep. Bagi teman-teman yang khususnya di komunitas racing drone, itu sudah pasti tahu TBS. Mungkin lebih mengenal TBS Crossfire. Tapi ini keluaran yang terbarunya, yaitu TBS Tracer, menggunakan sistem 2,4 GHz. Kalau yang Crossfire itu kan yang menggunakan 900 MHz ya, jadi yang ini 2.4. Kelebihannya dari ini yaitu dia lebih cepat, low latency, up to 3 millisecond. Sementara untuk Crossfire lebih dikenal untuk long range-nya ya, jadi jarak jauhnya, jarak panjangnya. Untuk TBS Tracer ini ditargetkan untuk racing-nya, jadi untuk kecepatan tingginya itu ya, jadi responsif, lebih responsifnya itu. Tapi jangkauannya juga bagus gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan produk-produk seperti ACCST ya atau Access, selama ini mungkin jangkauannya itu 1 kilo sampai 2 kilometer. Yang kita ngomong yang 2.4G ya, yang 2,4 GHz-nya itu. Sementara yang Tracer itu bisa capai sampai belasan kilo. Itu dengan menggunakan power outputnya itu 100 mW. Kalau menggunakan power output yang full itu bisa sampai 20-an atau 30 kilo. Itu sudah dites oleh beberapa teman-teman hobi dari beberapa negara. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita akan menggunakan TBS Tracer ini, kita akan pasangkan di RC helikopter. Ya, cara pemasangannya bagaimana? Seperti ini bentuknya. Ya, jadi ini dipasangkan di mana? Ini dipasangkan di JRB-nya remote kita. Jadi kita butuh satu remote. Ini modulnya aja ya. Bisa remote dari Radio Master, ya. TX12, TX16, atau dari remote EverSky juga bisa. Yang penting di belakangnya itu ada JRB atau code atau tempat bay seperti ini. Jadi ini tinggal dimasukin saja. Oke. Terus ini receivernya. Receivernya ini kecil ya, jadi receiver yang seperti ini ada dua antena. Oke. Jadi cara bainya seperti apa nanti kita tunjukin juga. Terus bagi teman-teman yang mungkin menggunakan receiver PWM, ada channel 1, channel 2, channel 3 ya, per slot, per pinnya itu, ini juga bisa disambungkan ke adaptornya PWM. Jadi saat ini saya masih belum ada di sini, jadi saya nggak bisa tunjukin, tapi di luar sudah banyak PWM adaptornya, ada 4 channel, ada 6 channel, ada 8 channel. Jadi tinggal disolderkan saja ya, jadi sudah bisa kesambung untuk dicolokin ke servo-servo. Oke, jadi langsung saja kita pasangkan ke, langsung kita teskan ke heli saya. Kebetulan sini saya menggunakan IBAR V2, kita sambungkan ke S-Bus ya, jadi IBAR V2 itu menggunakan S-Bus. Sementara di Tracer tidak ada S-Bus, jadi bagaimana caranya kita bind atau sambungkan ke heli dan menggunakan fitur S-Bus. Sebenarnya di TBS itu sendiri memiliki banyak fitur-fitur, yang ada beberapa fitur-fitur yang menurut saya lumayan interesting, lumayan menarik. Oke, jadi langsung saja, di sini ada satu kabel yang sudah saya perpanjang. Jadi ini kabel ini koneksi langsung ke S-Bus-nya FBR system ya, atau gyro ya. Jadi ini kabelnya biar gampang dilihat. Oke. Kita coba sambungkan receiver-nya. Ini sudah, jadi ini receiver-nya sudah saya pasang antenanya. Oke, jadi tinggal kita sambungkan saja. Ini ada pin yang saya bikin seperti ini. Oke, jadi ini data, power sama ground. Oke, jadi data itu masuk ke sebelah grounding ya. Jadi di sini ada, bisa teman-teman bisa lihat itu ada tombol bind-nya itu ya. Jadi tombol bind di garis bawah sini, jadi ini ada 4 pin, beda dengan receiver dari yang S-Bus atau yang dari EverSky atau dari Futaba. Ini ada 4 pin, jadi pin 1 itu ground, terus pin kedua itu voltage-nya. Jadi
channel 1, channel 2, berikutnya di sini ada channel 3, channel 4, sama BST, SCL, BST, SDA. Oke, jadi bagaimana? Ini nggak ada S-bus gitu kan? Jadi bagaimana caranya kita pasangkan ke heli supaya bisa baca sebagai S-bus? Di sini juga ada tercantum di situ 5 volt, tapi sebenarnya receivernya ini bisa sampai 8,4 volt ya, atau menggunakan baterai 2 cell itu masih itu oke ya. Oke, jadi aman digunakan untuk menggunakan baterai 2 cell untuk helikopter ya, itu aman. Oke. Jadi kita pasang dulu sekarang. Sementara dicolok seperti ini. Cara mainnya itu seperti apa? Jadi sebenarnya untuk tracer atau TBS itu ada beberapa cara untuk mainnya itu. Yang paling mudah menurut saya dengan menekan tombol yang di belakang ini. Jadi dengan tekan tombol belakang ini kita bisa langsung bind ya. Jadi saya nyalakan dulu remote. Jadi pertama-tama yang saya lakukan dari ini sudah ada menunya ya, kebetulan ya sudah saya setting semuanya menggunakan ini. Cuma yang saya rubah itu receivernya. Jadi sebelumnya saya menggunakan receiver dari FR Sky, itu menggunakan internal RF-nya. Sekarang saya matikan internal AF, saya gunakan external AF. External AF kita harus pilih CRSF, yaitu crossfire ya. Ini menggunakan pilih CRSF. Jadi seperti ini. Setelah kita aktifkan CRSF, kita akan lihat di belakang lampunya itu nyala seperti ini. Oke. Okay. Dan untuk bind-nya itu cukup mudah sebenarnya, kita tinggal tekan tombol sekali. Ya, ini hijau berkedip berarti dia mencari signal. Oke, pada saat dia mencari signal, kita colok saja baterai untuk receiver-nya. Nyalakan receiver-nya. Oke, bisa lihat receiver-nya nyala. Terus kita tekan tombol bind-nya dalam waktu 1 menit. Ya, jadi pas nyalakan tekan saja tombol bind-nya ini. Oke, lampunya hijau solid. Oke, jadi seperti itu aja cara bind-nya, itu gampang sekali ya. Setelah bind, kita bisa cek di sini saya gerakin remote-nya itu tidak ada respon dari FBL sistemnya itu ya, karena kita masih belum aktifkan S-bus-nya. Jadi cara aktifkan S-bus-nya itu seperti apa? Ya, tekan menu agak lama, masuk ke crossfire. Ya, di sini ada crossfire. Masuk. Ya, dia sudah baca tracer, terus tracer micro TX. Ini TX-nya, ini RX-nya ya. Jadi kita ke TX, kita ke RX-nya ya, ke receiver-nya dulu yang mau kita setting receiver-nya. Nah, setelah masuk di sini, kita bisa lihat, saya geser sedikit helinya biar bisa tunjukin ininya dulu ya. Nah, setelah masuk di sini kita bisa lihat ini tampilannya ya, ada power, ada mode, itu 8 channel, bisa pilih dari 8 channel ke 12 channel ya. Kalau untuk heli cukup di 8 channel. Terus teman-teman yang menggunakan pesawat atau lainnya yang menggunakan lebih dari 8 channel itu bisa pilih ke 12 channel. Oke, ini fail safe-nya, nanti kita ke sini. Sekarang kita mau nyalakan dulu. Bagaimana cara nyalakannya? Nih, di sini output-nya itu bisa kita set ya. Jadi mapping-nya itu bisa kita pilih untuk mapping channel-nya. Jadi channel 1, destination channel 1 kita bisa pilih untuk apa? Ya, sampai dengan channel 8 sesuai yang kita set tadi. Terus kita ke balik lagi ke atas, itu output-nya itu yang kita perlu. Channel 1 kita ganti output-nya itu ke S-bus. Oke, setelah pilih S-bus ini langsung baca. Bisa dilihat servonya mulai gerak. Ya, ini kebetulan kabel motornya saya copot ya. Jadi enggak bahaya ya. Ya, ingat copot dulu kabel motornya ya. Coba. Kanan, kiri, maju, mundur. Oke, sudah dapat semua sesuai.
jadi gampang cara buy-nya itu seperti itu aja. Oke, setelah itu kita bisa lihat di sini juga ada micro TX, menu micro TX. Ya, kalau kita masuk ke menu micro TX, nah di sini ada buy-nya. Kalau umpamanya cara yang buy tekan di belakang itu nggak bisa, juga bisa lewat sini. Ya, jadi ini buy, terus ada general, ada maximum power. Powernya itu bisa kita set, ya, 100 MW atau berapa banyak ya. Ini ada menu 100 MW, 25 MW, sama Ludicrous. Sama ini ya. Yang ini yang paling tinggi ya. Jadi kita balik ke defaultnya aja. 100 MW sudah cukup. Di samping itu juga kita cek telemetrinya ya. Kita coba cek dulu ke bagian telemetri. Saya mau discover new sensor. Oke. Nah, ini bisa kelihatan telemetrinya. Oke, jadi ini RSS 1 itu antena 1 ya. Antena 1 ini antena 2. Dia ukur tidak persentase, dia ukur menggunakan dB ya. RQLY. Jadi di sini sebenarnya telemetri bagian mana yang lebih penting yang kita ngambil, yaitu RQLY yang 100% ini ya. Jadi apa beda-bedanya? Itu sebenarnya selama ini kan kita menggunakan, kalau saya menggunakan yang Taranis itu dia hitungannya itu RSSI ya. Jadi ini RSSI sama RSSI itu RSSI itu sama ya. Cuma di sini di transmitternya itu bukan persentase ya, dia menggunakan dB ya. Jadi ukuran dB-nya itu berbeda dengan persentase. Oke. Okay. Cuma bedanya RSS, RSSI sama RQLY. RQLY itu link quality ya. Jadi kualitas sambungnya. Kalau menggunakan RSSI, RSSI itu kalau kita analogikan itu seperti contohnya suara. Contohnya kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang yang di depan kita. Berapa besar suara yang kita keluarkan? Oke, okay. Tentu saja suara yang lebih kencang yang kita keluarkan lebih jelas gitu loh. Cuma masalahnya sebenarnya dengan ruangan juga gitu loh. Jadi contohnya kita di sebuah auditorium, terus suara kita itu sangat kencang, tapi di lingkungannya itu sangat berisik sekali. Jadi itu juga bisa mengakibatkan failsafe atau putus gitu ya. Oleh karena itu, kenapa kadang-kadang saya terbang heli di lingkungan tempat yang dimana saya terbang, saya nggak tahu. Lihat RSSI-nya masih bagus, tapi kok bisa putus gitu loh. Itu karena sebenarnya masih ada satu lagi, itu lingkungan. Contohnya kita di audit di satu ruangan, terus memang suara kita bicara seperti biasa saja. Tapi ruangannya itu nggak ada gangguan suara lain-lainnya. Kedap suara, dan bagus, senyap, sunyi. Maka suara yang standar, yang biasa normal juga sudah cukup gitu loh, sudah bagus kualitas linknya itu. Disinilah keunggulan dari produk TBS, di mana dia ada link quality. Jadi link quality itu sebenarnya selain RSSI juga lingkungannya itu. Ya, jadi cukup dengan link quality ini kita sudah sangat yakin gitu loh bahwa di sini lumayan bagus gitu. Lokasi terbang kita apa segala macam lumayan bagus ya. Jadi saya akan masukin RQLY ini ke dalam display saya nanti. Saya tinggal masukin ke sini. Oke, di sini saya masuk RQLY. Oke, di sini RSS sebenarnya nggak perlu, saya masukin RXPT. Jadi bisa nampak baterai receiver saya. Terus kita set failsafe, yaitu cara set failsafe-nya itu juga lumayan gampang. Di sini ada cut, sama kita pilih yang position ya. Jadi FS position. FS position itu dia baca posisi kita. Habis itu kita klik failsafe, nanti dia baca posisi seperti itu untuk sebagai failsafe. Jadi apa yang kita lakukan kalau umpamanya untuk RC helikopter, biasanya di
remote-remote lain kita pilih ya channelnya, mau channel sekian itu kita turunkan seberapa persen. Jadi biasanya di remote lain atau di transmitter lain kita pilih channel 3, kita turunkan ke 100%. Cuma untuk yang tracer atau TBS tidak perlu ya, kita cukup turunkan saja stick kita ke 0. Tapi kalau kita turunkan stick kita ke 0 nanti pitch-nya juga ikut 0 kan gitu ya. Karena channel 3 ini karena stick ini selain pitch juga ada throttle gitu ya. Jadi kita matikan saja throttle hole atau throttle cut. Jadi suatu throttle cut maka oke, coba kita ke ini dulu ya. Oke, nah ini bisa dilihat seperti ini kondisinya ya. Sekarang channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 itu di center semua ya. Center. Jadi cuma throttle di minus 100. Kenapa throttle minus 100? Karena saya throttle cut gitu ya. Channel 5 itu gyro, enggak masalah. Channel 6 itu pitch. Jadi pitch-nya itu kita senterkan juga sebisa mungkin. Oke, jadi pitch-nya kurang lebih seperti ini, center. Nah, setelah kondisi seperti ini, nah kita balik lagi ke crossfire. Terus kita set fail safe-nya, Micro TX. Di sini ada menu fail safe ya. Kita tinggal tekan fail safe. Sudah set. Jadi jika remote mati, maka dia akan kembali ke failsafe di mana yang kita set seperti tadi itu. Jadi contohnya saya set ini pitch-nya saya turunkan ya, bisa lihat ya di source plate-nya saya turunkan. Oke, ke negatif. Setelah saya matikan remote, maka dia akan balik ke center. Terus throttle-nya juga mati. Receiver still connected. Balik ke center. Oke, jadi ini kondisi failsafe dan motornya juga mati. Jadi itu informasi-informasi yang penting untuk menggunakan TBS ya. Terus sekali lagi yang saya sangat memuaskan itu sebenarnya yang lebih nyaman sekarang itu RQLY-nya itu. Jadi di angka berapa yang biasanya kita harus lebih waspada? Itu di angka 70 ya, kita udah harus 70-75 gitu ya. Jadi kita bisa saja set warning. Saya buat seperti ini, teman-teman bisa ikutin ya, di logical switch-nya. Jadi ini untuk warning ya, warning sign-nya itu. Setelah itu ke special function-nya itu play track signal low 1 detik. Oke, kita coba aja. Contohnya sekarang 70%. Kita coba aja ke 100, soalnya sekarang 100% ya. Jadi kita naikin lebih dari 100%, dia akan bunyi. RF signal low. RF signal low. RF signal low. Oke. Oke, jadi seperti itu aja cara menggunakan TBS tracer ke heli, ke RC helikopter ya. Jadi sebenarnya kita diuntungkan oleh perkembangan pesatnya itu komunitas dari RC drone, sehingga para manufaktur atau developer juga bersaingan untuk meningkatkan kualitas produk mereka. TBS lebih dikenal oleh komunitas RC drone, especially drone race, karena komunitas RC drone itu besar ya di seluruh dunia dan pasarnya besar, sehingga ya itu tadi manufaktur juga saling bersaingan untuk mengejar target mereka, yaitu target di RC drone race. Bagi teman-teman yang bukan di RC drone race, mungkin hobinya itu di helikopter, hobinya itu mungkin di pesawat, bisa menggunakan teknologinya. Itu sebenarnya sama saja, jangan terlalu terpaku oleh ini produknya itu difokuskan kemana. Memang semua produk itu pasti harus ada target marketnya, cuma bagi kita harus tahu semuanya fungsinya itu kita inginkan untuk apa. Seperti produk tracer, jangkauan, oke, kecepatan, terus ada telemetrinya yang RQLY atau link quality, yaitu sangat bagus sekali. Karena saya pernah terbang di satu lokasi, terus RSSI-nya bagus, mungkin ada interferensi atau apa segala macam. Walaupun RSSI-nya masih bagus, masih tinggi,
kita cek juga jangkauan di sana ya, letakkan helinya agak jauh, terus coba itu semuanya RSS-nya bagus gitu ya. Cuma pada saat terbang ada gangguan terus failsafe atau putus gitu ya. Jadi dengan kualitas RQLY, asalkan link kualitasnya itu 100%, maka saya lumayan yakin bahwa kondisinya itu aman gitu ya untuk diterbangkan. Di samping itu, jangkauan dari linknya itu bisa mencapai sampai belasan kilo. Kalau menggunakan 100 MW itu juga memberikan sebuah keyakinan bagi kita untuk terbangkan pesawat kita atau heli kita ya. Link produknya akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. TBS juga sudah keluar remote-nya itu TBS Mambo, cuma di Planet Heli belum ada saat ini. Itu juga saya lagi pertimbangkan karena produk dari FR Sky saat ini lumayan kurang diminati sama teman-teman ya. Paling juga receiver-nya saja. Karena memang kualitas receiver-nya lumayan bagus ya. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun FR Sky ada ACCST, karena linknya itu antara TX sama RX-nya itu begitu banyak, ada yang versi 1 nggak bisa connect ke versi 2, terus harus memiliki atau harus flash remote-nya ke versi 2. Sementara nanti kalau remote-nya udah di versi 2 nggak bisa digunakan ke multi protokol. FR Sky lebih ke ada sepertinya ada niat untuk mengunci beberapa compatibilitiesnya itu ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang memiliki alasan apapun untuk mengganti, mungkin berpikir ingin mengganti remote, cukup tambahkan modul TBS di belakangnya yang memiliki JR ya, terus bisa dioperasikan menggunakan OpenTX. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga dapat membantu. Oke, terima kasih.